Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel The Journey. Kali ini saya akan sharing tempat nongkrong asik di Popolo Bogor. Dari jalan raya, lokasinya agak masuk ke dalam. Tapi walaupun begitu, kafe ini tidak pernah sepi pengunjung. Nah, sekarang sudah masuk, mau order dan bayar dulu. Orderannya cepat juga loh guys diantar. Nah, ini adalah premium hot tea, varian cosmopolitan. Merupakan black tea yang dicampur dengan cranberry, goji berry, apple, dan mint. Disajikan dengan kue kering jadul Gimbrus. Nah, si manis yang satu ini adalah brownies ice cream. Gak pernah bisa nolak kalau dihidangkan dengan yang satu ini loh guys. Tekstur browniesnya padat, garing di luar tapi empuk di dalam. Dan tidak kemanisan. Disajikan dengan topping es krim vanila, benar-benar merupakan perpaduan yang selalu ngangenin. Brownies yang coklat dan es krim yang milky, lezat toh guys. Wangi tehnya guys, benar-benar harum. Rasanya ada sedikit asam dari cranberry dan goji berry-nya, tapi ada sensasi segar dari buah apel dan mint-nya. Nah, yang ini adalah kopi favorit di sini guys, avocado coffee. Jus alpukat yang dicampur dengan espresso. Jus alpukat yang kental, segar, dan murni, dan rasa manisnya didapat dari toppingnya, coklat crumble dan es krim coklat. Pada saat menyeruput toppingnya, ada sensasi kres-kresnya loh guys, dari coklat crumble-nya. Saya nggak pernah bisa ngabisin satu loki espresso ini karena rasanya strong sekali guys. Perpaduan segarnya jus alpukat, ada sedikit sensasi pahit dari espressonya, bertemu dengan manisnya es krim coklat dan crumble coklatnya, bener yummy loh guys. Saus kejunya keaseman ya, keaseman kalau menurutnya sausnya. Gitu. Enggak gitu. Kurang suka. Maksudnya asam. Walaupun saus kejunya rada asam, tapi habis juga loh guys, karena potato chipsnya memang keras sekali. Tekstur kentangnya memang rada keras guys, beda dengan potato chips dalam kemasan instan, tapi lumayan juga sih rasanya. Suasana kafenya bagus loh guys buat nongkrong, tempatnya cozy, terang, dan artistik. Kekurangannya di sini hanya tidak tersedia tempat duduk yang empuk seperti sofa guys. Karena kafe ini tidak pernah sepi, sebaiknya datangnya lebih awal guys. Jam bukanya mulai dari jam 9 pagi. Nah, sampai di sini dulu guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi. Sampai bertemu kembali di video The Journey berikutnya. Assalamualaikum.